Assalamualaikum, pagi YouTube dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bila kita dalam Mokimation Channel. Okey, hari ni kita nak sambung. Kita nak sambung Wave 15 Head LC 135. Kita nak sambung lagi. Alhamdulillah, kita dah siap dah naikkan enjin ni dekat motor. Kemudian tu part dia pun kita dah siap pasang. Carburetor kita dah siap pasang. Kemudian tu kita dah wedding dah. Dia punya manifold exhaust. Kita dah tukar pakai manifold LC 135. Okey, ini Ayu bagi tahulah apa yang kita dah buat dekat motor ni. Kemudian tu kita pakai CDI LC. Ini dia punya soket. Dia punya soket ni kita dah tukar kan, sebab sekarang dah ada jual lah. Soket ni Ayu ambil dekat SSR2 garage dekat park. Soket dia tu tengkuk carburetor ni, manifold carburetor ni pun kita dah ubah. Yang bawah ni Ayuh pakai tengkuk FZ. Yang atas ni kita pakai tengkuk FO. Dia tu kita hantar wedding. Dah siap dah wedding dia. Ni Ayuh nak cover dengan gam batu sikit, sebab macam ada leaking kan. Ada bocor macam sikit kan. Sikit lah. Ni kat sini ada bocor sikit je. Tapi kita gam dengan gam batu, insyaAllah okey kot. Okey. Kemudian tu ni manifold chip dah siap welding. Dia dah siap welding. Ni manifold kita masuk manifold LC. Okey. Ni dah siap lah ni. Dah siap dah bunyi. Dah siap dah bunyi dia kan. Abak tu Ayu pun cakap pun dah tersasul kan, buat apa penat kan kita nak menyiapkan enjin ni. Okey. Ayu nak belanja bunyi dia. Kemudian tu kita nak tengok dekat mana minyak hitam ni return balik kan. Banyak sangat orang komen tanya kan, hey, LC ni dia punya return tu kan, minyak enjin ni return dekat mana apa semua kan. Lepas tu kita nak check minyak dia turun tak turun. Cak ambil Ayung sepana 10, minyak hitam dia naik tak naik apa semua. Ni kita nak start lah. Ayung nak start, nak tunjuk kan dia punya minyak dia. Okey. Jadi apa cak start. Start dulu lah cak. Sekejap ya baca start. Minyak ni dia return balik kan. Itu tutup dulu enjin dia kan, enjin panas kan susah nak tunjuk kan. Okey, untuk spek motor ni saya dah tunjukkan dah sebelum ni. Untuk spek motor ni banyak episod dia, banyak bahagian dia, boleh tengok balik daripada part 1 sampai part berapa dia pun dah tak tahu dah, dah tak ingat dah. Okey. Sekarang ni kan Ayung lepas ni, lepas ni dah sejuk sikit ni kan, Ayung buka cover dia ni. Kita tengok, saya tunjukkan dekat mana dia return kan. Sebab apa ramai sangat yang tanya. Okay, bagi Ayu lah. Bagi Ayu, LC ni sesuai lah. Untuk pengguna yang umur dah meningkat macam Ayu ni kan. Sebab apa, LC ni kita boleh menggunakan decompression kan, nama dia kan. Macam tu lah, lebih kurang bunyi dia. Sebab apa, dia akan kurangkan sikit compress tu untuk kita memudahkan kita start. Jadi dia start dia lembut je. Dia tak macam kalau kita buat engine wave kan, kalau nana pun compress dia pun dah kuat kan, nak start pun susah kan. Tapi HLC ni mudahlah nak start sebab kita pakai benda tu kan. Okey, sekarang ni Ayu nak buka depan ni. Kita nak buka dia punya cover dia dengan cover head dengan cover timing chain ni. Kita nak buka, saya nak tunjukkan dekat mana minyak hitam ni
turun balik kan. So apa ramai sangat yang tanya kan, kat mana dia return apa semua. Ini yang tunjukkan. Ini pun you belum apa tu, belum pasang lagi o-ring dia. O-ring dia belum pasang. Sekejap cak, buka cak. Sekejap ya yang tunjuk. Pakai 8 mesej je. Buka. Ha tu. Okay. Tak duduk bahas sana. Ha, buka cover hit tu. Sebentar ya yang buka sekejap. Cak ada ni. Minta kamu pacak buka sekejap. Ha sebentar. Ha, untuk motor ni yang main-main boleh tengok ni, boleh tengok balik sebab banyak episod motor ni. Ha, apa tu time machine yang pakai, apa apa semua, cam apa semua yang dah tunjukkan dah. Nanti yang rajin tak rajin je nak mencari balik. Okay, sebentar ni kita buka dulu. Saya tunjukkan. Baru cak ni kan minyak keluar depan ni. Kita buka dulu. Okay, eh buka skru ni. Ha ni nak buka skru pun lambat ni. Sebentar je. Sini ketat. Ha? Ketat. Mana boleh ketat lah kat situ. Ha ni minyak hitam dia dah keluar dah ni. Sebentar yang tunjuk. Ha okey. Ha dekat sinilah dia keluar. Dia punya return, ha dia keluar daripada sini. Ha nampak tak di bawah tu. Dia keluar dari sini, dia turun balik ke bawah, lepas tu dia naik balik. Itu yang nak tunjukkan tu. Sebab apa dekat orang komen ramai sangat tanya kan, pakai air sini macam mana, minta return. Itu je. Dia sama macam sistem LC kan, dia return balik, dia keluar dari sini, dia masuk sini apa semua, dia keluar dari sini, lepas tu dia turun bawah ni balik. Sebab apa enjin Wave 125 ni, dekat bawah ni dia ada lubang ni. Dekat dalam lah, dalam bahagian enjin tu. Dia dekat, ada lubang dia. Sebelum ni ada tunjuk dah. Sebab apa kami sangat tanya kan. Jadi saya harap dapatlah saya menjawab pertanyaan dekat orang komen tu kan. Lain itu, lain, lain dah tak ada cik jat. Lain dah tak ada, tinggal layung nak pasang. Saya nak pasang o-ring dia apa semua. Dia jadikan ayo belanja lagi bunyi dia. Exhaust saya pakai OPBR. Sekejap. Exhaust saya pakai OPBR. Exhaust saya pakai OPBR. Satu lagi lah dekat ruang komen tanya, kalau pakai kelas tangan ni boleh pakai set mirror tak? Boleh. Nampak tu boleh masuk. Boleh. Masih lagi boleh pakai set mirror. Okay, jadi kang, saya sambung lah. Ayo nak belanja bunyi dia apa semua. Bagaimana pasang dulu dia punya o-ring apa semua. Jadi guys kita start lagi. Dia bagi belanja lagi bunyi. Tapi memang memang sedap lah kan. Satu lagi dia senang start. Alhamdulillah. Ayu dah siap dah pasang o-ring dia apa semua. Ayu dah siap pasang dah. Ayu nak belanja bunyi dia. Sebab kita dah pasang o-ring kan. Tadi ayu nak belanja lebih kerang. Takut minyak hitam tu keluar kan dekat casing-casing ni. Jadi sekarang ni ayu nak belanja bunyi dia. Start cak. Yeah.
untuk keselamatan kan, untuk keselamatan kita letak sikit gambar tu. Ada sikit dekat sini tapi Ayung sekali kan je lah, senang kan. Okey cak, start cak. Tadi bising. Itulah dia bunyi spek 65 HLC. Kemudian tu exhaust open standard OPBR. Okey, lepas ni kita nak pasang cover set dia. Ha, ini Ayung belanja bunyi dulu. Lepas ni kita nak test run. Kita nak test run motor ni. Kita nak pasang dulu cover set dia. Ha, cover set dia ni kita pasang lah mana yang ada dulu. Kita pakai cover set lama pacak. Warna biru cak cover set kawan. Ha, kita pakai pinjam dulu cover set pacak warna biru. Bila nanti kita ada rezeki nanti, kita check cover set lain. Nah, sebab apa motor ni, kita akan buat konten lepas ni untuk test run. Lepas tu kita nak seri apa semua kan. Yang ni kita pakai mana ada dulu untuk kita jalankan. Kan? Sebab apa, sebelum ni kita nak buat on board tak boleh kan. Sebab apa kita ada action cam. Sekarang Alhamdulillah kita dah ada dah. Lepas ni kita dah boleh buat jalan on board. Nantikan next episode untuk projek OK Machine project ni with 125 head LC 135. Nanti kita sambung lagi untuk pasang cover set dan apa semua. Lepas tu nanti kita test run motor ni. Okey tak? Ya, sedih tak?